Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini bertepatan pada hari Senin nih, back to work ya, back to work untuk semuanya. Walaupun tanggal merah, tetap nih back to work untuk Ayu Ting Ting. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini. Pagi-pagi nih udah ada di dalam mobil menuju tempat syuting. Di sini Ayu Ting Ting akan terbang bersama mobil kesayangannya menuju Bercanda Pagi pemirsa. Informasi ini Mimin dapat dari Instastory Ayu, di mana di sini Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya karena hari ini sudah bisa bercanda lagi menemani kita semua di Bercanda Pagi. Dan inilah saat-saat Ayu dan juga tim menuju tempat lokasi syuting Bercanda Pagi. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan ya hari ini. Dan inilah jadwal atau schedule Ayu Ting Ting hari ini yang akan menemani kita semua. Hari ini Senin 16 Mei 2022, Bercanda Pagi Trans 7 jam 9.00. Jam 12.30 Ayu Ting Ting juga akan hadir di Bronis TV. Dan nanti malam juga akan hadir lagi sebagai dewan juri di acara Rising Star Indonesia Dangdut pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Wah, benar-benar back to work ya Ayu Ting Ting. Pokoknya hari ini Ayu Ting Ting akan hadir di 3 televisi sekaligus nih, 3 acara maksudnya ya. Dan semoga deh semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan juga harapan. Amin ya rabbal alamin. Doa Mimin semoga Ayu sehat selalu agar bisa menghibur kita semua. Inilah briefing persiapan Bercanda Pagi hari ini dilansir langsung 2 menit yang lalu dari Instastory Ayu Ting Ting. Tak hanya itu, Wendy Cagur pun membagikan kebahagiaannya bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat tercintanya 36 menit yang lalu. Bercanda Pagi bersama Ayu Ting Ting, Andre Taulani, dan Hesti Purwadinata. Wah, semuanya kumpul nih jadi satu. Kocaknya seperti apa? Kita tonton saja ya Bercanda Pagi hari ini jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan inilah penampilan hari ini Ayu Ting Ting bersama Keisyara di Bercanda Pagi. Sukarwati, Ayu Ting Ting Bercanda Pagi Trans 7 sekarang. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Inilah isi Instastory Ayu Ting Ting hari ini yang back to work ya, kembali lagi bekerja setelah beberapa hari yang lalu pergi liburan bersama dengan keluarga ke Yogyakarta. Tak hanya Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Ivan Gunawan, Andre Taulani, semuanya juga pergi liburan. Tak hanya itu, Robin Olsen pun baru pulang nih dari luar negeri. Wah, semuanya baru pulang dari liburan. Wah, seperti apa keseruan mereka bercanda dan bercerita liburannya. Ya, bagi sama-sama jangan lupa Bercanda Pagi, Bronis TV, dan nanti malam ada Rising Star Dangdut Indonesia. Dan tak hanya itu, Mimin juga menyajikan sedikit informasi mengenai Ivan Gunawan yang hari ini masih dikumpul bareng dengan sahabat-sahabatnya. Wah, enak banget nih ya, Mr. Gun lagi dipijat-pijat nih. Walaupun bertato katanya, tak semua orang bertato itu jahat, tapi ada juga yang bertato tapi pintar mijit. Bercanda Pagi dan juga semua aktivitasnya Mimin rangkum dalam satu kesatuan dan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, Mimin akhiri. Jangan lupa dukung terus channel ini agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaranan masuk mabar batin dan sebagainya. Terus baru Pak Andre sama Bu Esti itu cerita tentang kegiatan selama liburan kemarin. Pak Andre cerita kalau oh gue lebaran nih sama keluarga. Baru Pak Andre sama Bu Esti itu cerita tentang kegiatan selama liburan kemarin.
Pak Andre cerita kalau oh gue lebaran nih sama keluarga. Baru Pak Andre sama Bu Esti tuh cerita tentang kegiatan selama liburan kemarin. Pak Andre cerita kalau oh gue lebaran nih sama keluarga. Baru Pak Andre sama Bu Esti tuh cerita tentang kegiatan selama liburan kemarin. Pak Andre cerita kalau oh gue lebaran nih sama keluarga. Baru Pak Andre sama Bu Esti tuh cerita tentang kegiatan selama liburan kemarin. Pak Andre cerita kalau oh gue lebaran nih sama keluarga. Mungkin kayaknya belum bahas ini kalau misalnya teman-teman. Woi, lo bercanda pagi nih antar jam 9 ya. Udah sebulan ini. Ya. Ayo. Woi, lo bercanda pagi nih antar jam 9 ya. Udah sebulan ini. Ya, ayo. Gak semua orang betato itu image-nya jahat. Banyak juga orang betato itu tukang pijit. Selamat sore. Selamat datang di Pantai Indah Kapu. Oke. Bersama. Oh, besok ini Catherine. Ulang tahun. Selamat Ibu Kathy. Pengen foto sama ibu. Pengen foto sama ibu. Seneng banget bisa ada di kediaman Mega Bintang. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's